Halo, selamat datang di channel gua Wanda IF. Kali ini kita akan main game yang mirip game Super Smash Bros, tapi ini versi Androidnya Brawlhalla. Brawlhalla ya, Brawlhalla. Kalian bisa download di Play Store atau link di deskripsi di bawah video ini. Dan untuk mekanis gamenya ya mirip-mirip game Super Smash Bros ya, dimana kita harus menjatuhkan lawan. Dan di sini ada mode online maupun offline. Dan game ini tuh enak, bisa multi platform ya. Bisa kalian mainkan di PC, PS4 dan Xbox. Tapi ya tentunya kalian harus online. Dan game ini tuh support juga sudah menggunakan gamepad. Jadi lebih enak kalian menggunakan gamepad ya, daripada menggunakan virtual pad yang ada di layar. Untuk mode online-nya ini ada ranked ya, Battle Pass, kostum, game room, dan Brawl Ball Pass. Untuk offline-nya ada training, turnamen, tutorial. Kita mode training dulu aja. Untuk player-nya ini ada 80 player ya. 81. Dan ada si Rayman. Ada Shovelknik. Ini Rayman dan Shovelknik dulu sempat gua mainan di PS Vita. Jika kalian udah pernah main mesti tahu ini player-playernya ini. Terus ada si manusia neraka, Hellboy, bocah neraka, Mimu, ada si The Rock sama John Cena. Dan di Cartoon Network ini siapa gua nggak tahu, ada Undertaker. Terus ada Benten juga. Ada si Lara Croft dari Tomb Raider. Tapi jika main di online, kalian cuman bisa pakai karakter ya, cuman segini aja. 1 2 3 4 11 ya. Dan nggak bisa pakai karakter-karakter yang tadi. Kita masuk mode training dulu aja. Kita pakai si siapa ya? Benten. Heat Blast. Meskipun grafiknya 2D tapi ini bagus banget mengemasannya. Untuk senjata kalian bisa cari ini, ada pedang yang jatuh. Nah, kalian bisa ambil. Cek, kalian dapat senjata. Bam. Kita hanya perlu menjatuhkan musuh kayak gini. Nah, gitu. Dan setiap player dikasih dua senjata yang berbeda. Kalian bisa coba. Nah, itu kan Heat Blast. Yang satu tembakan. Mamam tuh. Nah, kita hanya perlu menjatuhkan player untuk mencari poin ya. Oke, langsung kita coba di mode yang musuhnya bergerak. Nah, kita cuman bisa pakai 11 player ini. Kita pakai siapa ya? Caspian bolehlah. Untuk tempatnya random aja. Kita ambil senjata. Mamam. Kita hanya perlu menjatuhkan lawannya. Aduh. Anjay.
kita ganti ke shuriken atau kunai. Mamam tuh. Aduh, mah tak buang senjatanya. Tuh mamam. Untuk grafiknya sih bagus banget ini. Masih bisa nih. Aduh, kampret, mau jatuh gua. Satu kali. Kalau kita kena serangan, kita bakal kena damage ya. Barnya itu ada di kanan atas. Ada bar health. Aduh, punya gua sudah merah. Jadi kalau kena serangan bisa terpental jauh. Kita ganti. Aduh. Kayak si Dracula musuh kita. Nih mamam tuh. Masih bisa bangun. Dua kali. Aduh. Enggak apa-apa. Kita perlu menghajarnya satu kali lagi, kita bakalan menang. Anjir. Oke, kita menang. Dan untuk mode online-nya mungkin bisa gua coba di video berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton videonya. Jika kalian suka, like, share sebanyak-banyaknya. Mungkin berguna bagi teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini tambah berkembang dan kalian dapat info atau notif game terbaru dari gua. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.